seperti kenapa saya ditimpa sakit di Tanah Suci. Sedangkan expectation ataupun jangkaan mereka, mereka ni dah berada dalam keadaan yang sangat bagus, dapat pergi ke Tanah Suci, tapi kenapa masih lagi mereka diuji oleh Allah SWT? Dan kadang-kadang ada sebahagian pesakit yang akan berasa bahawa ini adalah punishment ataupun hukuman terhadap dosa-dosa mereka yang lalu. Jadi persoalan-persoalan spiritual ini yang sekiranya tidak dapat dibendung ataupun tidak dapat ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan pesakit jatuh ke dalam situasi spiritual crisis yang boleh menyebabkan mereka berputus asa.